tembak 9 sebagainya, itu kita ikut orang Allah atau media dan sebagainya. Apa komen Dr. Islam? Itu satu soalan yang sangat penting dan pokok. Itu adalah adab intelektual dan rohani yang diajar untuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak kacau pikiran orang awam, misalnya dengan membuat kenyataan-kenyataan sensasi lalu media sampai jadi sibuk orang ramai, tapi tidak selesai. Dan serahkan urusan yang penting kepada ahlinya, dan ayatnya ialah walau rudduhu ila Rasulihi wa ulil amri la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jadi urusan itu perkara yang penting perlu serah kepada Rasul. Kita ada Rasul ulil amri. Kemudian dalam kalangan ulil amri dalam negeri ada ahli istimbah yang memang pakar betul dalam bidang itu. Maka keputusan pun dibuat. Kalau tentang perang pun perang, tentang ilmu yang sensitif pun mereka selesai. Lepas itu sebagai tapis baru disalur pada saluran yang betul kepada orang lain, tidak ada fitnah dalam masyarakat. Tapi adab itu banyak kita langgar sekarang. Sebab kita didominasi oleh pemikiran kebebasan bersuara ala pasca modernisme yang menganggap semua wacana sama. The equality of all discourse. Kita masuk terangkap imajinasi sosial barat. Jadi kita kena kembali kepada asas pertama dan beradab dan ulil amri. Pelajaran beradab dengan Quran dan Sunnah dan ijma. Terima kasih. Ya, terima kasih pandangan yang disebutkan Dr. Usman Al-Mahmari tadi. Saya kira Dr. Tasri lah, ya, apa ni, kita lihat zaman sekarang. Ialah kadang-kadang orang melihat bahawa dengan perkembangan zaman, teknologi sebagainya, orang kata berubah. Kita nak baik sikit lah, kalau kita tu kita modifat sikit lah, buat S4 ke dan sebagainya kan. Jadi dalam agama, setakat mana dibesarkan pembaikan dalam agama ini sebenarnya? Masih mursi. Kita ada hadis yang kebanyakan kita hafal dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, yang disahihkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli kafir sana man yujaddidu laha dinaha aw ay amru dinaha. Allah Ta'ala membangkitkan umat ini bagi setiap 100 tahun orang yang akan melakukan pembaharuan dan urusan agama. Bukan agama itu yang perlu dibaharukan, tetapi yang perlu dibaharukan itu bila urusan agama. Maka bangkitnya para mujaddid, ketika bangkitnya Umar bin Abdul Aziz untuk membetulkan kerajaan Bani Umayyah yang keseluruhan itu dianggap mempunyai unsur-unsur yang berbagai-bagai berkecamuk, sehingga dia menjerumuskan dirinya diracun. Jika Umar bin Abdul Aziz memikirkan tentang masalah jangan nanti membising, tentu dia tak lewat. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ulul amri pada zamannya bermazhab Mu'tazilah dan dia dihukum sesat oleh Ahmad bin Abi Du'ah, dia bangkit mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia dihukum, diletakkan di belakang kaldai, diseret keliling kota Baghdad. Imam Malik membantang fatwa ulul amri yang menyatakan siapa engkar bai'ah jatuh talak tiga. Abu Ja'far al-Mansur tercabut baunya. Juga demikian juga Imam Syafi'i yang diheret dari Yaman sehingga ke Baghdad. Mereka memberikan pandangan-pandangan kerana mereka melakukan tanggungjawab tajdid sampai yang akhir pada zaman ini. Demikian apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tajdid yang lain. Gerakan-gerakan sehingga Hasan al-Banna pada akhirnya dibunuh. Dan juga Ibnu Taimiyah yang dipenjarakan. Melakukan pandangan, memberikan pandangan kepada umat. Ya, satu tanggungjawab mendidik umat. Kalau saya menyatakan saya tidak boleh bagi pandangan kepada saudara, saya kena bincang dulu. Kalau yang bincang setuju bahawa saya bagi pandangan, maka tidak berlaku. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Memang ada adab yang perlu dihormati. Memang ada adab kesopanan yang perlu dihormati. Tetapi alhamdulillah saya melihat dunia sekarang ini dunia internet. Dengan satu klik dua klik semua dunia akan tahu bagaimana. Saya tidak nampak berlaku kegusaran dalam masyarakat Malaysia.
jika satu dua orang besar, lalu dia katakan seluruh dunia besar tidak patut demikian. Dia jangan jadi Napoleon. I'm France and France me. Jangan, aku Perancis dan Perancis itu aku. Kalau rakyat semuanya menyokong dan kita sebenarnya ada laluan untuk perubahan, kita perlukan perubahan untuk melihat masa depan Islam yang lebih gemilang dalam negara ini. Terima kasih.